Ditetapkannya penurunan status Kabupaten Tanah Bumbu dari PPKM level 4 menjadi level 3, Pemkab setempat berencana melaksanakan belajar tatap muka terbatas, jenjang taman kanak-kanak hingga SMP. Pelaksanaan PTM diwacanakan mulai Senin depan. Pembelajaran tatap muka secara terbatas dan bertahap di Kabupaten Tanah Bumbu direncanakan akan dimulai Senin depan bagi peserta didik jenjang taman kanak-kanak, SD dan SMP, dengan teknis pembelajaran nanti diatur masing-masing sekolah, disesuaikan dengan jumlah siswa. Langkah ini diambil seiring status penyebaran COVID-19 di Kabupaten Tanah Bumbu mengalami penurunan dari PPKM level 4 menjadi level 3. Wacana tersebut disampaikan Bupati Zairullah Azhar di hadapan puluhan kepala SMP Negeri Sekabupaten Tanah Bumbu di Aula Mahligai Bersujud, Kapet Simpang 4, Rabu kemarin. Bupati mengingatkan dalam pelaksanaannya tetap menerapkan protokol kesehatan standar sebagai syarat utama, yakni setiap sekolah boleh menggelar PTM 25% dari jumlah siswa dan durasi pembelajaran tak lebih dari 4 jam. Ya sudah, mulai Senin nanti ada tatap muka, walaupun hanya 25% ya. Oke. Nanti 4 jam supaya tidak terlalu lama. Nanti kita lihat perkembangannya, karena penetapan level ini kan dari Jakarta, dari pusat. Siapa tahu itu turun kedua ya, 50%. Level 1 ya, mana? Berarti ini 25% aja yang menetap? 25% ini tuh untuk nanti apakah ada sip-sipan atau gimana? Nah itu 25% tentu dibagi nih oleh sekolah. Menghimbau kepada orang tua supaya anak-anaknya nanti sekolah itu sudah dibekali dengan masalah prokes, terutama mengenai masker maupun nanti ada hand sanitizer yang dibawa walaupun disiapkan oleh sekolah. Oke. Yang jelas kalau bisa orang tuanya pun ada peduli dengan masalah prokes anak, karena memang ini hampir 2 tahun sudah tidak ada PTM kan. Nah ini baru perdana kita melaksanakan. Sejumlah kepala sekolah menyambut gembira rencana ini. Mereka mengaku kesiapan prokes, seperti menyiapkan sarana-prasarana mulai cuci tangan, masker, dan hand sanitizer sudah disiapkan hingga vaksinasi para tenaga pengajar sudah hampir 90%. Dengan tatap muka itu, proses ini kan benar-benar bisa kita lakukan. Oke, artinya ini kabar gembira pada sekolah? Iya, ini kabar gembira yang sangat menggembirakan bagi kami sebagai kepala sekolah. Apalagi ini sudah hampir 1 tahun sekarang. Pada pelaksanaan nanti, bagi orang tua yang tidak berkenan anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka, pihak sekolah diminta tak memaksakan dan dibolehkan untuk tetap mengikuti pembelajaran secara daring. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan.